Mapagmilang Kala K78 Republik Indonesia, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, ngokolakeun touring kendaraan listrik bebarengan jeung PLN Grup Regional Jawa Barat turta sawatara komunitas kendaraan listrik. Dinamprona eta kagiatan teh ditaratas keur umajak masyarakat pikeun ngareuh-reuh kamerdekaan ngaliwatan percepatan ekosistem kendaraan listrik. Di Nararaga Mapag Milangkala K78 Republik Indonesia, PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat ngalakonan touring kendaraan listrik bebarengan jeung PLN Grup Regional Jawa Barat sarta sawatara komunitas kendaraan listrik. Di neta kegiatan teh PLN UID Jawa Barat ngirut komunitas kendaraan listrik Kawas Wuling Electric Vehicle Indonesia atau WELVEC sarta G-Baskut. Eta touring kendaraan listrik teh ditaratas keur umajak masyarakat ngareureuh kamerdekaan ngaliwatan percepatan ekosistem kendaraan listrik. Beuki rena warga nu make kendaraan listrik dipiharep mampu ngurangan ketak ngagunakeun BBM keur kendaraan sarta ngaronjatkeun ketahanan energi nasional. Menjelang kemerdekaan RI ke-79 kami ingin agar ekosistem kendaraan listrik semakin besar di Jawa Barat. Oleh karena itu kami melaksanakan kampanye kendaraan listrik dengan touring dari kantor PLN Jabar ke Cilegon. Dengan percepatan program kendaraan listrik akan mendukung pengurangan impor BBM dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Di Namprona, eta touring kendaraan listrik teh finish di salah sahiji mall di Kota Bandung. Lianti ngokolakeun touring, PLN UID Jawa Barat ge medal gelegar PLN Mobile, anu bisa diakses ku masyarakat keur ngarojong masyarakat lebah nyangking informasi ngeunaan kalistrikan ti PLN. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.